Assalamualaikum saudara dan selamat bertemu kembali dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Dan kita telah sampai ke segmen Bicara Islam hari ini 5 Februari 2002. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana kita dengar Tok tadi, orang dah mula menaikkan ibadat haji. Haji, ya. Dan mungkin ada apa-apa nasihat Datuk lah. Ya. Sebab kadang-kadang kita dengar tadi, barang-barang yang penting, iyalah, kita lupa. Ini kadang kita perlu mengingatkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah kita dapat nampak. Saya fikir jemaah-jemaah ini sudah pun dilengkapkan dengan maklumat yang cukup sampaikan ada praktikal mengelilingi Kaabah. Kalau dulu kita buat tu, orang akan kata ini bid'ah. Bid'ah ni sebab zaman Nabi tak buat macam ni, praktikal-praktikal. Tapi tak, kita tidak peduli apa orang cakap. Yang penting bagi kita, orang nak pergi ke Mekah, nak menunaikan fardu haji, daripada start kerja ngumpul duit, RM10, RM20, sampai pencen baru pergi. Artinya mengumpul duit 30 tahun nak pergi. Titik. Jadi kita nak bila dia pergi tu, dia yakin, penuh dengan ilmu, penuh dengan maklumat. Akhirnya bila dia balik, dia mendapat haji yang mabrur, yang jannah tu. Nah, jadi itu yang dibuat tu. Sebab itulah kita dapat rasa bahawa kadang-kadang kita tidak terfikir bahawa penjagaan ataupun pengawalan kepada agama itu sangat penting, pengawalannya untuk menjaga kemurnian agama itu. Kalau tidak nanti, kalau zaman-zaman dulu, minta maaf lah, ada juga orang yang pergi ke Mekah tu, dia kata sampai sana nanti peluk satu tiang. Ha, misalnya. Supaya katanya, macam-macam lah halnya tu. Jadi kadang-kadang, dia belajar lebih kepada meluk tiang tu. Ha, peluk tiang tu katanya akan nanti balik akan ada ya jin ngikut. Macam-macam. Jadi ada pula orang yang kata, jangan tak naik bukit itu. Nanti kalau tak naik bukit itu, tak sah lah haji. Padahal itu semua bukan kerja haji. Ah, sebab itu kita nak kemurnian agama hendaklah dikawal. Maka siapa yang mengawal? Maka pengawal itu ialah pihak pemerintah, ulil amri itu tadi. Itulah Datuk, bila cakap tentang kemurnian, ya, memberi ilmu ni, kita nak menyentuh sikitlah, kerana baru-baru ni kita dikejutkan juga dengan pelbagai insiden dan berita yang mengatakan sekolah agama ni telah menyeleweng daripada menyampaikan sebenarnya asrat dan ilmu sepatut disampaikan kepada anak, terutamanya di Johor, ya, di sekolah Tarbiyah Islamiah dan Luqmanul Hakim, di mana Luqmanul Hakim nama cukup bagus, nama ni memang cantik, nama dahuan cantik. Tapi itulah apabila ni salah satu laporan berita minggu, ya, menyebutkan bahawa apabila kita minta penjelasan tentang mereka menghantar kanak-kanak ke tanah perkuburan Islam di situ tengah malam, tujuannya menguatkan semangat untuk dia. Jadi bagaimana pandangan Datuk lah tentang guru dan juga peranan mereka sebenarnya apabila mendidik kanak-kanak ni, terutama kanak-kanak yang mungkin tidak faham lagi tentang ilmu dunia. Itu kita kata tadi, dulu secara ringkas sudah pun saya cakap, apabila tertubuh saja sebuah kerajaan di mana-mana negara, tanggungjawab dia dua. Satu khira, satu din, iaitu menjaga dan protek agama. Kerana agama ni mudah je orang nak bawa menyeleweng tu. Murid yang pertama belajar pada guru. Bila guru tu meninggal, murid pertama nambah lagi supaya orang sayang pada dia pula. Sebab-sebab yang macam ini akan menyebabkan kadang-kadang lebih banyak pula ilmu agama itu nanti lebih jadi taksub kepada tok gurunya. Tok gurunya. Sedangkan dalam tajuk kita ni, kita hendakkan tidak ada contoh lain dalam dunia ni melainkan Rasulullah uswatun hasanah. Rasulullah itulah contoh kita. Jangan mencontoh yang lain. Dengan yang lain tu kita boleh sekadar belajar. Dengan guru ini kita belajar, dengan guru ini kita belajar, dengan guru ini kita belajar. Supaya lebih banyak guru, lebih terbuka minda kita untuk menentukan sama ada ilmu yang kita dapat itu murni ataupun ilmu yang kita dapat itu ada pertambahan-pertambahan baru. Kita tahu ini tambah, ini yang murni. Kalau kita faham ini tambah, kita akan menjadi orang yang sedar dan faham apakah ilmu yang kita bawa itu. Sebab itu, kalau sekolah, saya mengucapkan tahniah lah kepada kerajaan Johor ni, yang berani. Dulu,
Jangan kata nak pergi apa nama menutup sekolah agama. Bercakap pasal kita kata kita kritik sikit sekolah agama, habis semua orang akan marah kita, kita ni tidak buat agama. Tapi jangan lupa, jangan lupa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat saja dia, Sayyidina Abu Bakar menggantikan sebagai Khulafaur Rashidin yang pertama, khalifah pertama, khalifah pertama. Tugas dia yang pertama sekali ialah memerangi Nabi palsu. Itu di zaman Nabi itu. Orang mengaku. Mangkat je Rasulullah. Ha, ada nama dia Musallamatul Kazzab. Dia mengaku bahawa dia Nabi. Nabi. Jadi tugas apa nama ni Sayyidina Abu Bakar perang orang ni dulu. Nampak? Itu di zaman Nabi baru. Meninggal Nabi. Tugas pertama. Sebab itu kita kata jangan sangka bahawa apabila dah disebut Islam ni, tidak ada perkara-perkara yang nantinya tidak betul. Sebab itu kalau nama sekolah tu Luqmanul Hakim, kita tahu nasihat Luqmanul Hakim. Termasuk ke dalam nasihat Luqmanul Hakim itu untuk menguatkan semangat pergi ke tanah perkuburan. Ziarah kubur ni sunat. Ziarah kubur ni sunat dengan niat apa dia? Supaya kita tahu satu hari kita akan sampai ke situ. Akan menyebabkan kita lebih takwa, lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita akan ke situ. Sebab itu bila kita sampai ke kubur, kita akan bagi salam, Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin. Kita kata selamat sejahtera wahai ahli orang mukmin yang berada di kampung ini. Sesungguhnya aku pun satu ketika akan sampai sini. Itu niat kita. Dan sebab itu kalau ada niat lain nak pergi ke tanah perkuburan, barangkali itu sudah tak murni. Sudah tak murni sebab tentu ada perkara lain yang nak dibuat. Sebab kalau kita kata nak nguat semangat, barangkali kita harus faham di zaman moden ini barangkali musuh yang nak kita hadap itu bukan jenis yang dekat kubur tu. Musuh yang kita nak hadap ini musuh-musuh yang nyata, yang terang. Dan menghadapnya dah, semangat itu akan datang apabila kita terasa bahawa kita lengkap. Senjata kita lengkap, disiplin kita kuat, kewangan kita kokoh, kita pula diiktiraf oleh seluruh dunia, baru kita rasa kuat. Kalau hanya dengan pergi ke kubur, kita boleh kuat semangat, itu hanya kuat semangat supaya jangan takut hantu sebenarnya. Sebab orang mengaitkan kubur dengan hantu. Sebenarnya itu tak betul juga. Tak betul. Tetapi yang kita nak sebutkan, kalau nak menguatkan semangat daripada roh-roh yang macam itu, memang tak kenalah, tak murnilah. Sebab saya sekali lagi nak bagi tahniah kepada kerajaan Johor. Dan saya berharap kerajaan-kerajaan negeri lain pun berani. Katakan yang benar. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Memang sesiapa yang bangkit sekarang ini nak mengajak orang membetulkan agama supaya agama jangan menyimpang, memang dia akan di awalnya akan dikata bermacam-macam. Tapi percayalah, yang benar tetap akan benar. Yang benar tetap akan benar. Jadi Datuk, ya, kalau kita lihat itu di peringkat mungkin sekolah menengah ataupun sekolah menengah tu, dan dia, yang saya khawatirkan ni di peringkat taski ni. Di peringkat taski ni memang ada kita mengatakan mereka sampai meletakkan gambar seseorang meludah orang tu sebelum balik. Dan bayangkan Datuk, kalau budak sebegini besok dia memarahi ibu bapanya ataupun memarahi gurunya, mereka akan meletakkan sesuatu dan meludah ataupun meludah sendiri muka guru-guru tersebut. Jadi bagaimana